بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Sholawat dan salam selalu kita haturkan kepada Nabi kita Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabiin, tabiut tabiin dan kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran beliau hingga hari kiamat. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi konten yakni lebih tepatnya terjemahan tafsir jala lain mudah-mudahan bermanfaat, khususnya, bagi diri saya, umumnya, bagi kita semua. Kita mulai dari mukodimah tafsir jala lain, dari yang paling atas, yakni surat An-Nahl ayat 44. A'udhu billahi rajim. Wa anzalna zikra lin nasi ma nuzzila ilayhim dan kami turunkan kepadamu, al yakni Al-Quran agar kamu menerangkan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Wa anzalna, dan menurunkan siapa kami, ilaika, kepada kamu Muhammad, al akan Al-Quran, nama lain dari Al-Quran itu, al-zikra, litubayina, supaya menjelaskan siapa kamu, Muhammad, linnasi, kepada manusia, ma, akan sesuatu, nuzila, yang diturunkan apa, ma, Ilayhim. kepada mereka Anas maksudnya manusia bismillahirrahmanirrahim bismillah belajar memulai ngaji siapa kita saya dengan menyebut nama Allah kita atau saya memulai ngaji dengan menyebut nama Allah sifatnya Allah ar-rahmani yang maha pemurah sifatnya Allah ar-rahimi yang maha penyayang alhamdulillah hamdan Bermula segala puji adalah tetap bagi Allah, dengan pujian yang membandingi terhadap beberapa nikmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, serta menyamai terhadap tambahannya nikmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bermula segala puji adalah lillahi, tetap bagi Allah, hamdan, dengan pujian, muwafiyan, yang membandingi apa, hamdun, lini'amihi, untuk beberapa nikmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, Terhadap beberapa nikmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, hamdan adalah maful mutlak, karena sama dengan alhamdu, mukafian, serta menyamai apa, hamdun, zidihi, terhadap tambahannya nikmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bermula rahmat takdim dan keselamatan adalah atas pemimpin kita, rupanya kanjeng Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan tentaranya. Wassalatu. Dan bermula tambahnya rahmat Ta'adim, Wassalamu. Dan keselamatan adalah ala sayyidina. Atas pemimpin kita. Rupanya Muhammadin. Kanjeng Nabi Muhammad. Wa alihi. Dan keluarganya Kanjeng Nabi Muhammad. Wa Dan beberapa sahabatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Wa Dan beberapa tentaranya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah sesuatu yang sangat orang-orang yang inginkan di dalam menyempurnakan tafsir Al-Quran yang mulia. bermula ini adalah sesuatu yang sangat ilaihi, kepada apa kebutuhan orang-orang yang sangat mencintai fi tafsirul quran dalam penyempurnaan tafsir Al-Quran al, -Quran, al yang mulia al al Muhammad ibn Ahmad al -Mahali yang mengarangnya imam yang sangat alim yang ahli tahkik yaitu Jalaluddin namanya Muhammad putranya Ahmad dari bangsa Mahali yang bermadha semoga Allah merahmatinya alladhi, yang alladhi, mengarang atau menyusun hu, akan alladhi, siapa yang menyusun al imamu imam, al-allamah, yang sangat alim, al yang menjadi ahli tahkik, ahli menyatakan masalah beserta dalilnya. Rupanya, Jalaluddin Muhammad ibnu Ahmad, Jalaluddin Muhammad ibnu Ahmada, Jalaluddin, Jalaluddin Muhammad, Muhammad ibnu Ahmad, putranya Ahmad, al mahalyu dari daerah Mahali, itu adalah sebuah kota di Mesir. Al-Shafi'i yang bermadhab al Syafi'i itu adalah mazhabnya. Rahimah, semoga memberi berbelas kasihan. Hu, akan Imam Jalaluddin Al-Mahali, siapa? Allah, Gusti Allah, wa wa huwa min surat al ila akhir al dan menyempurnakan apa yang terlepas terhadap tafsir, yaitu dari Surat Al-Baqarah sampai akhir Surat Al-Ishol. Dan menyempurnakan sesuatu, Fata? yang terlepas, yang lepas, siapa Imam Al-Mahali? Maksudnya yang tidak sempat dikerjakan karena wafat terlebih dahulu. Karena wafatnya Syekh Jalaluddin Al-Mahali, jadi tafsir ini dikarang oleh dua pengarang kitab yaitu Syekh Jalaluddin Al-Mahali dan Syekh Jalaluddin Asuyuti sebagai muridnya. Syekh Jalaluddin Al-Mahali menyusunnya dimulai dari surat Al-Kahfi sampai surat Anas diteruskan ke surat Al-Fatihah. Kemudian beliau wafat, diteruskan oleh muridnya yaitu Syekh Jalaluddin Asuyuti yang menyempurnakan tafsir ini dimulai dari surat Al-Baqarah sampai surat Al-Isra. Dan menyempurnakan sesuatu, Fata. Yang terlepas, maksudnya yang tidak sempat dikerjakan karena wafat terlebih dahulu. Hu akan, ma akan tafsir, wa dan bermula, ma fatahu, itu, min awali surat al-Baqarati, dari permulaan surat al-Baqarah, ila akhir al-Isra'i, sampai akhirnya surat al-Isro, bitatimatin ala nuntihi min fikri ma yufhamu bihi kalam Ta'ala, dengan menyempurnakan dengan cara Syekh Jalaluddin Al-Mahali, yaitu dari menyebutkan sesuatu yang difahami dengan tafsir dari kalam Allah atau Firman Allah Ta'ala. Dengan penyempurnaan, ta ala atas model dan cara yang dilakukan oleh Jalaluddin Al-Mahali, Min Fikrima dari menyebutkan sesuatu, "Yufhamu" yang bisa difahami, "bihi" dengan "ma", "apa" Kalam Allah, "firman Allah Ta'ala, maha-luhurnya Allah". والاعتماد على أرجح dan meringkas atas lebih unggulnya pendapat-pendapat. dan bergantung. على أرجح atas paling rojihnya, paling kuatnya beberapa pendapat. وإعراب ما يحتاج إليه. dan menghirup sesuatu yang dibutuhkannya. وإعراب ما. dan menghirup sesuatu. يحتاج. yang butuh apa? ما إليه. maring irup terhadap irup. وتنبه على القراءات المختلفه المشهوره على وجه لطيف وتعبير وجيز وترك التطويل بذكر اقوال غير مرضيه واعارب محلها كتب العربيه dan memberikan perhatian atas beberapa cara baca yang berbeda-beda atau bermacam-macam yang masyur dengan cara yang lembut yaitu dengan penyebutan yang ringkas atau simpel dan meninggalkan yang bertele-tele dengan menyebutkan pendapat-pendapat yang tidak diridhoi atau tidak berguna atau tidak diterima dan penyebutan-penyebutan irop dengan menyebutkan irop di mana tempatnya atau materinya adalah buku-buku yang berbahasa Arab dan juga mengingatkan akan tandih atas beberapa bacaan al mukhtalifati yang berbeda-beda al yang masyur yang terkenal atas segi yang halus yang lembut tidak bertele-tele wa dan ungkapan wajizin yang ringkas dan meninggalkan memperpanjang dengan cara menyebutkan beberapa pendapat yang tidak diridhoi wa dan beberapa irob mahaluha yang bermula tempatnya Arif itu bukan tafsir beberapa kitab bahasa Arab bihi dunya wa al wa karamih. dan hanya kepada Allah lah saya memohon akan manfaat dengan menyempurnakannya di dunia dan juga memohon terhadap paling bagusnya pembalasan atas menyempurnakannya di akhirat dengan anugerahnya Allah dan kebaikan atau kedermawanannya Allah Wallaha, dan akan gusti Allah as'alu memohon siapa saya an-naf'a akan memberikan manfaat bihi dengan kitab fi dunya di dunia wa ahsan al-jazai dan paling bagusnya balasan alaihi atas kitab fil di akhirat bimanihi sebab karunia Allah wa karamihi dan kemuliaan Gusti Allah Sekian dulu, semoga bermanfaat. Insya Allah saya akan lanjutkan ke surat Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.